juga aku jualan hari ini. Dapat berapa aku ya? Baru pula ini. 1, 2, 3, 500 ribu. Hei Kak Tati, cerah kali mukamu siang ini. Enggak loh Sum, mana mungkin cerah kali mukaku. Matahari itu yang bikin mukaku cerah loh. Hei Kak Tati, makasih loh aku Kak. Kemarin Kakak kasih aku uang di tempat Kak bordir itu kan. Bersyukur kali loh aku Kak. Iya loh Sum, kan kulihat sendiri kau di situ kayak mana susahnya. Pas pula anakmu datang itu belum makan, sedih kali loh. Ya gitulah Kak, kalau jadi aku, makanya aku rajin kali Kak minta sana minta sini. Semata-mata itu semua untuk anakku loh Kak, bukan untuk aku. Iya loh Sum, naluri seorang ibunya memang kayak gitu, apalagi nengok anaknya kayak gitu kan. Ngertilah kau ya kan Kak kayak gitu. Eh Kak, ada gak sih kerjaan untukku Kak? Kerjaan apa rupanya Sum? Aku pun tengoklah di jualan ini, gak pala rame-rame kali ya beli, bisanya aku handle sendiri. Iya ya Kak. Aku pun bingung loh Kak, mau jualan lagi, modal aku gak ada. Sama sekali Kak, aku gak pegang duit loh ini Kak. Percaya gak percaya sih aku sih Sum, kau gak punya duit. Tapi kalau misalnya mau jualan, kau mau jualan apa lagi Sum? Kayak mana ya Kak, aku tuh cuman bisa bikin peyek Kak. Kalau untuk nyuci baju orang, kutu airan kakiku. Kalau jadi pembantu orang pun Kak, kalau lama-lama pada sakit badanku. Gak sanggup aku loh. Ah masa sih Sum, kalau kayak gitu kerja apalah kau, masak-masak di rumah orang gitu. Wih Kak, yang namanya masak-masak inilah aku yang paling malas, capek kali loh kurasa itu Kak. Di rumah aku jarang aku masak, mendingnya aku beli nasi bungkus, beli pizza. Daripada masak-masak itu capek. Ih hebat kali ya Sum, makanan kau pizza. Pizza yang depan itu loh Kak, pizza-pizza orang India itu yang jual, bukannya pizza yang mahal-mahal itu. Walah Sum, Sum itu bukan pizza namanya, itu martabak telur loh. Kok pinjam apa uangmu Kak? Gimbek lah, udah ditengoknya pula aku megang duit. Mau minjem berapa kok Sum? 300 aja ya Kak, untuk beli bahan-bahan peyekku biar jualan aku Kak. Gini ya Sum, aku sih mau minjeminnya. Nggak pakai bunga pun nggak apa-apa loh Sum. Tapi gini Sum, kapan kau bisa balikin? Itunya yang mau kutanya. Bulan depan Kak, aku balikkan. Bisa ya? Ya udahlah Sum, ini nah, aku pinjamin kau 300 ribu. Ingat, bulan depan kau bayar. Alhamdulillah ya Kak Tati, akhirnya aku dapat pinjaman, bisa buat modal. Iya loh Sum, tapi ingat Sum, bulan depan kau bayar. Jangan menghilang-hilang pula kau nanti. Iya Kak Tati, aman. Percayalah sama aku Kak. Aku pulang dulu ya biar belanja aku, biar aku bikin peyek. Tapi nanti aku titipkan juga di sini ya, boleh ya Kak? Iya boleh loh Sum, kau letak aja di sini. Ya udahlah sana lah buat. Ya udah ya Kak, aku pulang ya. Assalamualaikum. Kesawa aja lah sekalian makan siang di sana Bu. Kamu mau ke ladang? Iya Is, mau ke ladang aku. Udah mulai pupuk soalnya. Nanti kok gak dijagain, nanti dikutipin orang itu pupuknya diambilnya. Kapan kau nanamnya kok? Udah mupuk aja kau. Kutengok sebulan yang lalu kau udah panennya. Bulan lalu pun panen aku daun ubinya Is. Daun ubi pun gak diapa-apain tumbuhnya dia. Lah, jadi sekarang kau ini mupuk apa? Padi lah Is, kayak mananya kau? Kan udah 3 bulan lalu udah kosong, itu udah dingin tanahnya. Mesti kali rupanya ku bilang sama orang-orang sini kalau aku nanam padi. Ya namanya aku juga gak tahu loh Kak. Tapi bukannya ini panas loh. Kalau panas kayak gini kan biasanya sawah tuh ini, apa kering? Iya udah aku perhitungkan ya tuh Is, makanya yang ku tanam pun padi darat. Kau mau ngedar kemana ini? Itulah gang depan itu. Ih ya ampun Kak, susahan kali orang-orang di situ kalau dikutip. Sampai berantem semalam aku sama anaknya gara-gara aku minta uang sama mamanya, dipanggilnya anaknya. Tepukkan dia, tepukkan. Oh, belaga sama aku pun jadi. Jadi berantem lah kalian ya, Is. Memang kelewat kali orang-orang di gang itu kan. Ih, gak ada otaknya memang. Kasar-kasar kali anak-anak itu ngomong. Terus awak lewat pun situ mau disiram diludahi orang itu. Ih, udahlah Kak, kapok aku ngutip di gang depan itu. Udah gak mau lagi aku jualan di sana. Sakit hati, ngebatin aja yang ada aku. Ya udah berarti ke depannya kok enggak usah ngider ke situ lagi. Ya udah yaklah searahnya kita. Tapi panas sekali hari ini ya Kak. Saya pakai baju pula aku kayak gini. Tapi cantik bajumu. Aku mau yang gini yang besar ya. Ya udah nanti aku cari ya. Ah. Kayaknya ini bagus deh untuk menjadi peserta kita di stasiun TV kita. Iya, Bu, ini rumahnya cocok.
Yuda, AA sekarang rekam saya. Ini bagus untuk rating TV kita. Oke? Pemirsa, jumpa lagi bersama saya, Siska, Sisi Neraka. Kali ini kita akan mendatangi rumah yang sangat miskin, yang kemiskinan tidak dapat diukur. Untuk mendapatkan hadiah dari kami berupa uang 2 juta dan dibelanjakan dalam waktu singkat. Ayo kita datangi rumahnya. Halo, ada orang di rumah? Halo, kita dari stasiun TV Warintil. Ini memberikan uang terkejut. Loh, 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 loh. Siapa itu nenang-nenang pintu rumahku? Saudaraku, enggak saudaraku. Hei! Itu kayak ada yang manggil. Sepertinya itu yang punya rumah. Ayo kita datangin. Ibu! Kakak, siapa nenang-nenang rumahku? Itu rumah kontrakan, Kak. Jangan digitu-gituin. Kalau amruk kayak mana? Sebelumnya saya minta maaf, Ibu sudah menendang rumah Ibu yang tak seberapa itu. Perkenalkan saya, Siska Siksaan Neraka. Saya datang dari stasiun TV Warintil. Kedatangan saya ingin memberikan tantangan kepada Ibu, yaitu berupa duit takajut. Duit takajut, duit takajut. Jangan main-main lah, jangan diginiin perasaan aku udah tua loh. Maaf Ibu, kita tidak main-main, kita serius. Karena TV Warintil selalu memberikan rating yang terbaik buat masyarakat Indonesia. Dan kalau Ibu tidak percaya, silakan Ibu pegang kopernya. Dan ini kopernya berisi uang 2 juta rupiah untuk Ibu. Ibu siapa? Oh. Sumiati. Ya, buat Ibu Sumiati. Ini uang untuk aku, Kak. Ya, ini dalam acara duit takajut. Ya, dan akan dihabiskan dalam waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Ini uang untukku ya, betulan, Kak. Makasih loh, Kak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke pemirsa, karena Ibu Sumiati langsung takajut melihat uang yang ada di depannya, kita tunggu saja untuk mempersiapkan dirinya Ibu Sumiati. Apakah Ibu Sumiati sudah selesai untuk berbelanja dalam waktu 5 menit? 5 menit Kak, jangankan 5 menit, 1 menit pun Kak aku jalanin ini cepet ini Kak abisnya. Oke Bu, kita mulai waktunya dalam waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang dengan waktu yang tak berputar. Ayo! Memang gak ada yang enak keripik-keripik ini. Cocok lah Sumiati itu kan naruh kayak dia di sini. Biar agak ada dulu yang enak. Tati! Si manja kali! Apa sih Bor? Ganggu orang jualan aja. Panas-panas gini teriak-teriak. Shhh! Disikan suara kok Tati. Udah buatin aku es dulu. Cepat! Mau es apa kau rupanya, Bor? Es mangga aja itu buat. Tapi esnya banyak kau buat ya. Ya udah bentar ku buatkan ya, Bor. Ayo, Bu. Cepat. Ayo, Bu. Cepat. Capek kali aku loh, Kak. Waktunya sudah mulai habis. Tinggal 3 menit lagi. Ayo, ayo. Botek kucing di sini, Tati. Ah, curuk kali kau. Nanti kau yang mijak, Bor. Tak kau bawa-bawa dari mana. Sini, minta. Ayo, Kak. Waktunya tidak berguna. Ayo Kak, maaf Kak, maaf. Ayo Kak. Kenapa sih Sumiati, Ti? Kok dikejar-kejar kamera kayak gitu dia? Sampai tumpah esku lah. Gak tahu aku, Bor. Kan kita di sini aja dari tadi loh. Sampai jatuh ini loh. Kenapa dia ya? Apa dia maling? Dikejar-kejar orang kayak gitu? Bisa jadi lah itu, Bor. Kayak mana itu ya? Coba kita ikutin yuk, Ti. Nanti digebukin orang pula. Ya, ayo, ayo, ayo. Panas sekali nih. Aku siram dulu halaman ini biar enggak ada abu-abu yang naik. Ayo, Kak. Ayo. Ayo, ayo, Kak. Ayo. Ya, pemirsa, akhirnya dalam waktu 3 menit kurang, Ibu Sumiati akan membelanjakan uang 2 juta rupiah. Kita putar lagi waktunya agar terus berjalan. Apa ke? Santai aja di situ. Jangan sibuk-sibuk kali. Aku masih nyiram ini. Ayo Ibu Sumiati, ambil aja itu gulanya, berasnya, semuanya. Telurnya jangan lupa. Waktunya kurang dari 2 menit ibu lagi. Apa nih kamera? Ini ayo. Acara TV. Acara TV acara apa? Duit takajut. Duit takajut. Ya. Kenapa suka sini kali? Enggak apa-apa. Sini aja masuk dalam sini pun enggak apa-apa. Hei Sumiati, ngapain ke di situ? Jangan rusak-rusakan kedekku semua. Tunggu siap ini, Sumiati. Ayo Sumiati, waktunya sudah mau habis. Kalian sini lah cepat, udah mau habis waktunya.
Waktu sudah mau habis, ayo Ibu Sumiati ambil aja apa yang ada di dalam. Mana? Ayo Ibu. Mana yang kayak masuk? Ibu Warintil. Ibu Warintil. Ibu Warintil dikenal kali di kampung aku. Halo Warintil. Warintil. Ayo cepat Ibu Sumiati ambil aja semuanya. Kurang ajar kayak gogo. Maaf, aku gak bisa. Jangan ngomong kasar. Kenapa Sumiati? Dapat duit, ya kojut-kojut kayaknya. Enak kali kok, Sum. Dapat duit, Sum. Mau bayar lah utang kau tadi itu, Sum. Kak Bordir, Kak Tati. Kak Tati, ini utangku tadi 300 sama bunganya 100. Kak Bordir, ini utangku 1 juta ya, Kak. Utang? Mana ada utangmu sama aku 1 juta? Kayak cantik kali lah kayak gini muka. Kenapa? Kenapa kayak diam aja dari tadi? Kak, nanti yang 100.000 kasih aku lagi ya, Kak. Sepertinya ada kecurangan. Oke, sekarang waktunya sudah habis, Ibu-ibu. Waktunya sudah habis. Loh, waktunya sudah habis, Kak. Aku belum bayar loh, belanjaanku pun belum siap. Iya, Ibu. Waktunya sudah habis. Kenapa Kak bilang tadi dia curang? Karena duit toko jut ini untuk dibelanjakan, bukan untuk membayar utang. Kayak dengar itu, duitnya itu untuk dibelanjakan, bukan bayar utang. Memang kayak bungo kali. Udah, aku aja. Aku bisa, aku habiskan. Berapa waktunya? Bukan, aku bisa. Bukan, kakak. Kak, aku gak jadi dapat uang toko jut ini, Kak. Jadi jualan ini kayak mana? Bayar? Gak ikut-ikutan lah kami. Kau bayar itu, Sum. Udah mau aku bayar tadi, Kak. Tapi waktunya habis, uangnya diambil lagi sama kakak itu. Ya, jadi kayak mana jualanku ini? Kayak harus ganti ini jualan. Udah kayak kumpul-kumpul di sini. Gak mau tahu aku. Sini uangnya. Kayak mana, Kak? Aku gak punya duit sama sekali. Kalau kayak gininya, Kak, betul-betul tak kojut aku. Kerjaan apa ya? Ulang deh. Action. Ya. Iya, Bu, ini rumahnya. Iya. Bisa kalian rasain kan nanti kawan. Ini terlibat sih. Action. Iya, Bu, ini rumahnya bagus untuk kita. Jangan, Bro. Ini cocok ya, kan? Wih, Kak, capean itu masak-masak. Di rumahku pun jarangnya aku masak. Mendingannya kami makan nasi bungkus.